ini harus sampai selesai. Sehingga kami putuskan laga semifinal yang pertama antara Persija lawan Madura tetap dilaksanakan di Stadion Kanjuruhan 19.00 tanggal 17 Februari besok. Cuman statusnya tanpa supporter dan tanpa penonton. Itu yang laga final di Malang. Yang di Malang. Kanjuruhan. Kanjuruhan. Kemudian laga final yang kedua antara Persebaya lawan Arema. Ya. Kita putar di tempat netral tanpa supporter ya. Di Stadion Supriyadi Kota Blitar. Seluruh pertandingan kami sudah berkoordinasi dengan pihak partner broadcasting kita akan tetap disiarkan live. Yang Persebaya lawan Arema tanggal 18 pukul 15.30.